Dia PA ni, PA ni Pekatan Harapan ni, senangnya dia tak berikut. Dia aku tak tahu betul, kita benar ni saya tak tahu. Cina ajak Melayu, bunuh Melayu. Cina ajak Melayu, bunuh Melayu. Itu kata Islam. Sebab Pekatan Harapan dalam pilihan PRU 14 buat rojo satu Malaysia. Kita ada manifesto lagu nula lagu ni lah. Kenapa apa tak buat? Harga barang nak turun. GST nak turun. Apa nama GST turun? Tapi turun GST, barang tak turun. Contoh, dalam masa 4 hari, 3 hari ni, racun. Saya ni racun kita. Kena beli lah. Sekali beli 10 tong. Kalau satu tong, dia naik 5-5 ringgit. 10 tong dah 50 dah. 50 saya boleh beli minyak untuk pam. Naik-naik harga? Naik harga. Bila kita tanya, pasal apa yang GST tak ada harga ni racun naik ni? Amor semua, saya beli minggu lepas baru 5 ringgit, 52 ringgit. Mak beli kemarin dulu 53, beli pula kemarin 55. Ni apa cerita? Jadi kita pegang dengan Cina pun tak ngaruk ya, sebab ekonomi dia pegang, barang duduk kat dia, kita tak ada nak kena beli kat dia. Barang kena beli ya, ya tak ya beli, tapi tegak dulu nak beli. PA ni yang betul-betul dia tak boleh mengintah apa yang mereka buat kerja lah ni dalam kerajaan PA tu. Semua dia ikut hak PN buat. Itu contoh mudah. Baik bagi PN pun ada juga repair rumah, jalan dia berat bagi. Oh, duit ni, duit ni apa semua dia bagi. Main buat tu. Negara nak pegang jawatan dengan menteri, di malam dengan menteri orang dia buat semua. Duduk dia buat. Alasan dia, kerajaan dia lupa. Alasan dia lah, duduk kerja macam. Dia kena ingat, 1.60 juta tu, 116 juta tu, itu duit UMNO. Duit UMNO dia tak boleh pun ambil. Sebab kita nak guna pilihan raya apa semua, dia kena kapti. Kalau kita nak buat isu tu, fakta tak ada. Kita buat manifesto kita nak ni apa semua, tak boleh, buruk lah. Tak ada pergi. Sebab semua tu, apa orang kata, nak jadi pemimpin ni, dia kena bunuh. Baca dulu lah. Dia bunuh ada Berhid kan, di malam Perdana Menteri dah kompor Perdana Menteri dia bunuh dulu ya. Yang kedua yang kedua musuh hitam kita kena ingat berapa orang di malam Perdana Menteri. Usin orang pun tak lipi. Tu dia timbalan usin orang dalam menteri. Lari. Tak jawatan. Ini kita kena ingat. 7 dalam menteri. 5 bungkus. Siapa buat? Kalau Dawi baik-baik-baik pun kena bungkus. Betul apa? Kita kena ingat. Bila main pegang PA. Kita kena ingat sejarah. Sejarah Dr. Mahathir. Sejarah Barisan Nasional masa 81. 81 sampai 2000 apa dia tak jalan 2002 23 22 tahun 23 sejarah Dr. Mahathir. Lepas tu dia cerita pasal dedak. Kak dulu dia dulu jadi Perdana Menteri pun dedak lebih kurang tu ya. Kemas siapa buat? Siapa buat kemas? Dr. Mahathir. Kemas saya sembang nak jadi nak kerja kemas mesti ahli UMNO dalam kemas dia memang dan dia nak kerja pada kemas nak buat nak berkira dengan PA tak saya memang apa nak buat orang UMNO tak ada ahli UMNO kita tak ambil kerja kemas. Aku tak kerja lah kemas, aku driver bas ya, kan. Tapi aku tengok mereka tu aku berani hujah ya dia memang lah kan. Loh ni bila PA mentah oh kemas tak mahu dah dalam UMNO dalam BN, lari masuk dalam BN. Itu semua saya makan. Semua tu saya makan. Itu tak betul kan? Kalau benar tak betul, kita tak betul. Tapi orang UMNO yang mana darah UMNO, kita kena berjuang cara bagi balik, dapat balik. Cara mana pun, kita kena dapat balik. Itu saudara. Ni kita pakat-pakat, tapi tolong di Sungai Kadi. Kita pergi, walaupun kita menang di balik kan? Kita menang, dia boleh. Tapi kita pergi sana. Kita pergi sana.
tapi tak tahu kan. Habis tak tahu. Tapi tak tahu.